Pemirsa, Unit Reserse Kriminal Polsek Padalarang menangkap dua pelaku pencurian bermotor. Kedua pelaku merupakan pencuri utama dan penadah hasil pencurian. Jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menangkap dua pelaku kasus pencurian sepeda motor. Dari hasil pengumpulan barang bukti, setidaknya 16 unit sepeda motor diamankan terkait kasus pencurian tersebut. Kapolres Cimahi AKBP Yoris Maulana menuturkan, pengungkapan kasus tersebut bermula saat jajaran kepolisian dari unit reskrim berhasil menangkap satu orang yang merupakan DPO atau daftar pencarian orang di daerah Cidaun, Kabupaten Cianjur pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu. Dari hasil pendalaman dan pengembangan kasus, Unit Reskrim Polsek Padalarang kemudian menangkap satu pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah sepeda motor curian sebanyak 8 unit. Kasus tersebut kemudian dikembangkan kembali sehingga 16 unit sepeda motor curian berhasil disita Unit Reskrim Polsek Padalarang. Parkir tanpa ada pemilik langsung diambil, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Berapa lama dan pelaku bisa membobol kuncinya? Tidak sampai 2 menit. Itu. Oleh karenanya kami menyarankan masyarakat apabila memarkir motornya walaupun di dalam rumah tetap menggunakan kunci ganda, gembok dan lain sebagainya. Ya, apalagi di pinggir jalan. Salah satu pelaku berinisial A merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor. Pelaku tersebut telah 2 kali melakukan aksi kriminal dan dipenjara atas kasus yang sama. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.